Bi'idhnillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Jadalannya wa man sayyiati a'malina man yahdihillahu. Saya ini SBMPTN 2 kali. SNMPTN, saya dulu di sini aktifnya alumni SMA Duku Puntang tahun 2016. Aktifnya seni sama olahraga. Cinta kepada pendidikan. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Duku Puntang yang sangat ibu banggakan, marilah kita ikuti UNIP Day ini, karena di situ tentu saja ya kalian bisa kunjungi stan-stan dan di situ kalian pun bisa bertanya sepuasnya untuk masa depan kalian, mau kemana kalian itu nanti setelah lulus dari SMA Negeri 1 Duku Puntang ini. Ya, kasih dulu. 2019. Ya, tukang. Beri tepuk tangan yang meriah dong untuk kasih Tiro dia. Nah, sedangkan untuk pembicara yang kedua, berat untuk pelestarian hutan, kemudian pelestarian Indonesia, kita khusus untuk terumbu karang, penyu, dan teman-teman punya mimpi untuk lanjut kuliah, seberapa hebat rintangannya, teman-teman harus kejar mimpi teman-teman gitu, karena nggak ada yang nggak mungkin. Nah, setelah saya nggak di UI lagi, kemudian saya kerja, kemudian saya belajar lagi untuk ikut SNPTN. Akhirnya saya lulus di SNPTN-nya di Sosiologi Unsur. Nah, ada yang gak nih yang mau masuk Unsur? Kalau kampus itu belajarnya gak kayak sekolah ya. Jadi jam pertama pagi, nanti jam keduanya bisa di sore hari atau bisa di siang hari, teman-teman. Jadi teman-teman jangan melihat seserem dunia, maksudnya belajarnya banyak enggak? Karena kita lebih banyak mengeksplor di luar organisasi, ikut konferensi internasional, ikut konferensi kepemudaan, itu kita di luar jam-jam kuliah. Nah, jadi sisanya aku itu memplot untuk organisasi. Biasa organisasi itu rapatnya di sore hari. Jadi sebelum aku rapat, aku sudah nyicil untuk tugas-tugas kuliah, paper jurnal internasional atau harus diskusi sama teman satu kelasnya kayak gitu. Nah, nanti malamnya itu loh buat aku berkarya. Aku suka nulis. Dan nulis adalah pekerjaan aku ketika aku jadi mahasiswa. Jadi dengan menulis aku bisa dapetin penghargaan, dengan menulis aku bisa dapetin hadiah, bonus, dan tambahan finansial. Jadi aku kalau malam itu suka nulis, tapi aku suka di time management-nya adalah 2 jam. 2 jam itu aku harus baca buku dan nulis, dicicil aja sih. Sudah semakin rusak. Kalau untuk IPA-nya mungkin bisa dijelaskan sama Agus ya, karena dia khusus bagian energinya. Nah, kalau di saya bagaimana peran manusia itu menyelamatkan alam bersama-sama. Kalau Duku Puntang kan terkenal banget dengan sekolah yang hijau ya, lingkungan hidupnya keren banget gitu. Nah, ini bagaimana dari sekarang kita menjaga alam kita, mulai nih dari rumah bawa tumbler. Kalian suka bawa tumbler gak sih kalau ke sekolah? IPA 1 ya, suaranya udah IPA 1 dulu sama Bapak Guru yang sangat luar biasa. Mungkin kalau kita dulu nggak diajar Bapak Ibu gede kita di sini, kita mungkin nggak bisa sejauh ini. Bukan berarti pelajaran lain nggak boleh, semuanya harus kayak gitu sih, semuanya harus kayak gitu. Teman-teman, SBMPTN tuh susah loh. SBMPTN tuh susah banget. Kalau teman-teman UN itu ngerasa sulit, aku bisa bilang SBMPTN tuh bisa 5 kali lipat lebih sulit dibandingkan itu. Hanya orang-orang yang mengerti dasar ilmunya, bukan cuma teori, bukan rumus jadi ya, rumus dari mana asal percepatan, kok bisa ada F dan gaya di sini, itu tuh dari dasar, enggak rumus jadi. Yang kamu teman-teman yang udah siap untuk bersaing untuk masuk ke negeri, siap-siap SBMPTN, dan itu pun sulit banget, jadi emang harus belajar dari awal. Makanya buat teman-teman yang terbiasa ngikutin pelajaran dari awal nih, memperhatikan guru-guru kita saat kita dididik, itu mantep banget, fondasinya mantep. Nah, buat teman-teman yang biasa main HP, kemudian ngobrol di kelas, kemudian tidur, saya juga sih, itu siap-siap aja bakal
keteteran nanti saat beres SBMPTN. Hai gitu, rasa